Pemirsa, Kapolda Metro Jaya melarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan selama bulan suci Ramadan. Kapolda juga mengimbau remaja untuk berkegiatan di masjid, bukan di jalan seperti konvoi kendaraan. Melarang kegiatan yang memiliki manfaat dan memiliki nilai ibadah. Yang saya larang adalah merusak kemuliaan bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Balap liar, membunyikan mercon, yang ujung-ujungnya tawuran. Ya kalau bisa sekarang itu, anak-anak muda ini bukan sahur di jalan, tapi kalau bisa dia melaksanakan ibadah di masjid. Itu yang menjadi tugas kita sekarang. Iktikaf, qiyamul lail, salat malam, tarawih, tadarus. Saya kira tempatnya itu kalau nggak di rumah, ya di masjid.